Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Sidantoko. Kali ini saya kasih info tutorial cara memasang car seat. Car seat ini di bawah 1 juta ya. Harganya murah ini. Nah, ini ya. Caranya pertama kayak gini. Karena setelah saya buka, kita posisikan seperti ini. Posisinya harus plug gini ya. Walaupun kepalanya nanti di sini, bukan berarti harus dipasang kayak gini. Kalau dipasang kayak gini untuk keamanan salah. Walaupun ini benar kepalanya bayi nanti menghadap ke sana, tapi ini salah. Posisi yang benar adalah untuk keamanan kita harus dibalik. Kepala harus ditaruh di berlawanan. Nah, supaya ini juga pas dudukannya. Ini harus rata ya, rata pas plek gini ya. Harus plek, kita pastikan sudah nyaman. Sudah plek beneran. Nah, ini sudah plek beneran ya. Ketika sudah plek seperti ini, sudah nyaman. Nah, kita gunakan sabuk pengaman. Ini bisa ditaruh belakang, depan, semuanya bisa. Yang penting ada sabuk pengamannya. Kita tarik sabuk pengamannya. Nah, setelah itu kita masukkan ini yang pertama ya. Nih, nah ini seperti ini. Kita masukkan sini. Terus kita masukkan lagi yang bagian sini. Nah, bagian sini. Setelah itu kita tancapkan ke sabuk pengamannya. Nah, setelah dirasa sudah kuat, mantep ini ya, sudah pas. Nah, ini ya pasnya gini, sudah pas. Nah, untuk menidurkan bayi, ini kita tarik. Kita tarik untuk keamanan, kita tarik lagi ke sini ya, ditarik ke sini. Ditaruh bawahnya sehingga bisa lebih aman lagi mengcover sini. Nah, ini sudah di-cover. Nah, posisi bayi tinggal diposisikan di sini. Ini sabuk pengamannya dipakai. Sabuk pengamannya di sini ya. Oke. Bentar, ini pencetannya agak sulit. Agak sulit, guys. Gini aja. Supaya lebih mudah ditancapkan. Klik gitu ya. Untuk mengatur posisi sabuk pengaman, di sini pengaturannya. Ini bisa ditarik lebih luas jika bayinya besar, dan ini bisa juga dipersempit. Nah, di sini ada tombol. Di semuanya ada tombolnya pokoknya di sini. Di semua car seat. Oh, ini tombolnya. Sudah ketemu. Ada yang ada lambangnya. Lingkaran gitu. Kalau ini tidak ada lambangnya. Ini kita pencet, klik gini. Kita tarik. Nah, semakin kita tarik, ini semakin kenceng atau semakin menyempit ya. Semakin kita tarik, atau sebaliknya kita kendorin, kita tarik dari sini, kita kendorin. Contohnya ketika kita tarik, oh dari sini, maaf, salah, bukan sini ya. Ini yang ditarik, ini nah, ini bisa kita tarik pol gini. Nah, kita kembalikan lagi, kita tarik dari sini. Nah, ini semakin menyingset gini. Nah, itu tadi tutorial cara pemasangan car seat pada mobil. Ini bisa di sini dan juga bisa ditaruh di depan sini. Yang penting ada sabuk pengamannya. Nah, jadinya kayak gini ya, guys. Kelas sudah jadi. Nah, keren kan? Ini didiknya nyaman juga di sini. Tadi sudah jalan-jalan ini. Nyaman ini didiknya. Di Avicenna Alfarabi nyaman ya. Duduk di car seat. Iya, pinter. Itu aja ya, guys. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye-bye.